obat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang dapat mengakibatkan terapi pengobatan tidak tercapai ataupun tidak maksimal, sehingga keluhan dari pasien tidak teratasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat akibat tidak produktifnya kegiatan yang dilakukan. Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang penggunaan obat juga mengakibatkan penggunaan obat yang salah dan dapat menimbulkan adanya keluhan lain. Oleh karena itu, dilakukanlah penjaringan ide dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar. Inovasi ini akan berdampak pada meningkatnya penggunaan obat secara rasional oleh masyarakat. Manfaat yang akan diperoleh dari inovasi ini adalah kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat secara benar akan terus mengalami peningkatan.